Hai semua, gue Ripka Valentina, selamat datang ke YouTube channel gue. Jangan bosan untuk melihat. Gue akan membagikan sedikit kisah melalui video yang akan kalian nonton setelah gue ngomong ini, yaitu adalah pelayanan gue di Bojonegoro. Nah, itu satu kota yang ada di Jawa Timur. Pertamanya, gue dikasih kesempatan oleh Tuhan dan diajak teman sepelayanan gue ikut tim pelayanannya yang bernama Joseph Ministry ke kota ini. Satu tanggapan gue buat di kota adalah panas. Karena di sini hujan, di sana panas, saudara-saudara. Dan gue nggak tahu kulit gue hitam atau enggak, tapi emang kulit gue begini. Sedikit cerita bahwa it's a life changing journey for me, karena gak nyangka banget kalau misalnya benar-benar kita melihat sendiri keajaiban Tuhan di sana. Tuhan beserta kita. Kita benar-benar stay fit karena kita break-nya cuma tidur doang, kita ikutin schedule banget. Gue pertama kali belajar tentang spiritual warfare buat kalian yang ngerti. Gak tahu apa yang gue lakukan di sana, basicnya gue cuma percaya dan mau ikut kata Tuhan aja. Jangan ngejudge videonya, karena memang gue gak jago ngedit film. Not at all. Gue di sana ya hanya bikin dokumenter singkat, fotografi, dan juga bikin stand photo booth yang nanti akan kalian lihat. Gue mau say thank you buat temen gue, Cinta Menjelina Penil Kak Cinta, dan juga pelayanannya Joseph Ministry yang udah ngajak gue. Gue nggak promosi di sini. Gue harap dengan video ini menghibur kalian semua dan juga memberkati. Kalau kalian yang penasaran mau lihat hasil fotonya, bisa cek Instagram gue, yaitu @ripkapotato, atau search hashtag potatography. Jangan lupa di follow ya, sedikit promosi. Enjoy. Is enough, more than I need.
ada yang pesta anak sore ini. Pertama kita ngeliat dulu drummer kita. Bukan dia. Bisa lihat di sini semuanya lagi bikin balon. Intinya orang-orang yang jago banget bikin balon. Ikutin aku. Tuh, di situ juga ada. Kenapa harus lewat jalan menembak? Ini ibu-ibu JM. Ya, bisa jahit-jahit. Luar biasa, dari jam 9 pagi mereka belum selesai. Dan waktu telah menunjukkan pukul 11. Sudah 2 jam mereka buat ini. Oke, nanti kembali lagi dengan saya jam 3 waktu mulai. Mwah.
Bang. Nggih, mangke ing tengah-tengah acara dipun undi. Dipun undi wonten DVD player. Ada radio Panasonic. Iya. Ada kipas angin. Nggih, kipas angin. Siapa yang menang dia? Tumbas menopo mawon, Bu. Tumbas menopo. Tumbas menopo ke mawon, Bu. Beras. Apa? Apa lagi? Apa? Apa? Beras malih. Apa malih? Apa malih ya? Apa malih? Gula. Gula, iya. Terus apa malih? Sari. Bisa. Boneka, ini boneka. 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 Kaki putrane nggih, Bu, nggih. Ini harganya. Ini pinten kau? Murah atau larang? Emang berapa sih, Bu? Pinten toh, Bu? Ini piro? 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 3.000, ojo larang. 5.000. Bangsa lewu. Bangsa lewu. Miras, Bu. Miras. Dapatnya beras, gula, apalagi mie instan, apalagi, Bu? Tadi? Ya, mie instan kecap. Murah. Ibu, perasaannya sedere-sedere ingkang sampun angsal kupon terus sampun mendet sembako tapi tasih sumerep sedere tasih dateng griyok dipun sandangi nggih gagih dan yang pasar murah makke salah tutup ya wis tutup kupone ora iso dijualke seneng nggih. Thank you.
adalah anak-anak